Dua lelaki termasuk seorang warga tempatan ditahan selepas disyaki terbabit sindiket penipuan dalam talian yang aktif sejak bulan lalu. Penahanan dibuat pada Jumaat lalu hasil serbuan di sebuah rumah teres di Taman Setia Kajang, Selangor. Warga negara Taiwan berperanan mencari pekerja di kalangan rakyat Malaysia untuk bekerja di luar negara sebagai operator calling center dan judi online. Warga negara Taiwan tersebut menggunakan ejen warga negara tempatan untuk mencari pekerja-pekerja yang berminat untuk bekerja di luar negara. Dan setiap ejen akan dibayar komisen sekiranya berjaya mendapatkan pekerja. Serbuan membawa kepada rampasan 6 telefon bimbit, 14 pasport Malaysia dan 14 keping borang pemeriksaan COVID-19. Juga 19 keping borang kelulusan visa ke Myanmar dan 7 keping borang visa Dubai. Kesemuanya atas nama individu berlainan.